Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Tahun ketiga meraihkan sambutan Hari Raya di Kuala Lumpur, pelakon dan pelawak Zizan Razak akui semakin biasa dengan suasana menyambut satu Syawal di ibu kota. Kata Zizan, sejak pemergian neneknya yang meninggal dunia pada Oktober 2020, dia dan ibunya memilih tidak lagi pulang ke kampung di Terengganu untuk berhari raya. Semenjak ketiadaan nenek, kami pilih untuk sambut raya di KL saja, namun tetap akan pulang ke Terengganu pada raya kedua atau ketiga menziarahi saudara mara di sana. Raya di KL oke saja, ada ramai kawan-kawan di sini. Suasana pun sama saja sebab yang duduk KL pun ada yang asal kampung. Jadi masih ada hidangan raya seperti biasa. Disebabkan ada ramai kawan-kawan yang turut beraya di KL, jadi dapatlah saya datang ke rumah mereka. Aktiviti raya biasa memang makan saja, katanya. Tahun ini Zizat juga tidak merancang untuk bercuti lama karena jadwalnya sudah dipenuhi dengan tuntutan kerja. Selain terlibat dengan penggambaran di lokasi, Zizan juga sibuk dengan promosi film terbarunya berjudul Polis Evo 3 yang bakal ditayangkan pada 25 Mei ini. Kerja macam saya ini jadwal memang tidak menentu. Tahun ini saya tak boleh nak cuti panjang karena perlu mula kerja untuk promosi film. Polis Evo 3 adalah sebuah film yang sangat menarik karena saya boleh katakan ia gabungan antara yang pertama dan kedua. Cukup lengkap dengan aksi, komedi, dan drama, ujarnya. Sementara itu Zizan yang baru saja menyambut ulang tahun kelahiran pada 15 April lalu berharap tahun ini akan terus memberi kejayaan kepadanya dalam bidang seni. Tahun ini memang saya betul-betul fokus untuk bidang seni saja. Saya juga mula terlibat sebagai penerbit dan pengarah dan rasa seronok melakukan kerja baru itu. Apabila usia semakin meningkat, pastinya kita ingin memajukan diri. Namun ia bukan sekadar diukur dari kekayaan, malah turut melihat kepada kejayaan yang dicapai. Itu yang saya maukan dalam hidup, jelasnya lagi.